Kalau misalnya untuk menuju ke 2030 coach, ini kan tracknya udah benar ya dengan STY gitu. Apa yang kira-kira mesti dipertajam lagi oleh PSSI ini? Didukung lagi STY? Ya kalau lu tanya gue pengen datengin kiper diaspora minimal 2. Untuk gue itu kiper dengan segala respect untuk Hernando ya, tapi 178 itu terlalu kecil. Terlalu kecil buat level Asia, level dunia ya. Jadi gue harap ada 2 kiper lagi didatangkan sama striker. Striker yang benar-benar striker tajam. Tapi ini kan nggak gampang, kan kita nggak bisa datengin striker top dunia ke sini. Kan kita harus cari, ini kakek neneknya ada yang darah Indonesia atau enggak? Kan nggak gampang. Jadi, apa namanya? Nggak masalah ya, coach, dicap pemain kita naturalisasi semua. Duh, I don't care. Mereka punya darah Indonesia kok. Lah, Prancis waktu juara dunia, itu nggak ada yang berdarah Prancis, itu cuma 1, 2, 3 pemain. Yeah. Yang lain semua naturalisasi. Kalau orang bilang, ya mereka sudah lahir di situ, that's fine-fine aja. Maroko, lihat Maroko, berapa pemain yang lahir di Maroko? Nggak banyak. Jadi emang ada yang komplain? Nggak ada. Yang komplain cuma segelintir netizen yang hater saja. Mayoritas dukung kok. Selama bawa Garuda di dadamu dan merah putih, who cares?